seorang Bupati Masalit dipermainkan oleh antek-antek VOC dan penguasa VOC serta pejuang yang notabene sebagian besar masih saudara-saudaranya sendiri. Masalit berpijak pada papan dilema. Jika diberantas harus berhadapan dengan rakyat dan saudaranya sendiri. Dan jika dibiarkan, para antek-antek VOC membuat laporan hasutan pada tuannya. Kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Pejabat VOC yang menguasai pantai utara Jawa yang berkedudukan di Semarang memanggil Mas Alit untuk menghadap. Dari KKP pemirsa nyaksikno live Facebook lan nyang using channel ya jaringan TV kabel kan ora nyuwangi yang wis layangno acara iki. Apa pedot Kang Riki biasa arane jaringan gitu ya. Tapi alhamdulillah dialek maning ya. Kesun nang wis tetep setia iki kanggo Riko KKP pemirsa ring di BN anane isun yo rek make tetep ngadiraan liputan khusus kanggo Riko teko festival Gendrong Sewu Rongemu Wolulias teko pantai boom THR Banyuwangi lan pastine kesun satunge kanggo kanca-kanca anggone ring Telkom Indonesia angus ngene jaringan kanca-kanca anggone ring Kominfo Banyuwangi ya onang takon suarane karirnya suarane Kang Riki ta iya alhamdulillah iki suarane Kang Riki biyen hang ngancani riko liputan khusus live streaming festival Gendrong Sewu Rongemu Wolulias. Orang takon sapa iku mau hang apete nggawa kaen fragment niku mau ya rogo ana Kang Ali Kentus iku mau ya hang wis nyambut lan ngancani riko kabeh wong sapa biyen nyuwangi. Yeah.
Titipkan Banyuwangi pada kalian. Lihatlah hamparan sawah dengan padi menguning. Esok saatnya kalian panen. Tengoklah gelombang damai segara. Jutaan ikan tanpa engkau tabur bibit dan makanannya sudah siap kalian tangkap.
Terik mentari menjadi saksi mengucurnya keringat kalian yang jatuh ke bumi. Genggam erat wasiat Paman Teji untuk lepaskan belenggu yang mengikat Banyuwangi. Saudaraku, ku titipkan Banyuwangi pada kalian. Apa Mas Alit harus berlayar dengan perahu berbendera VOC? Siapakah kawanan perompak yang menghadang rombongan pelayaran Mas Alit di Laut Jawa Utara Gresik? Adalah peristiwa yang patut menjadi pelajaran bagi kita generasi muda. Nanujiranum bidal harami haramil insani wal hasani nahnu min qaumin bisakan wa bi min khawbi Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Banyuwangi untuk berkenan berfoto bersama dengan para talent Gandrung Sewu 2018. Iya, demikianlah Festival Gandrung Sewu 2018, liputan langsung live streaming dari Facebook Kabupaten Banyuwangi dan juga pastinya pemirsa yang ada di rumah yang juga saat ini menyaksikan langsung di Using Channel. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda, saya Ricky Biain dan juga beberapa tim kreatif yang bertugas selaku kameramen, ada Dopir, Arif Wortel dan juga Oji Jamroji serta beberapa segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih masyarakat Banyuwangi atas kekilafan yang sudah kami hadirkan. Selebih-lebihnya 1000 permohonan maaf untuk Anda. Dan tentunya kita tunggu kembali Festival Gandrung Sewu di tahun-tahun selanjutnya. Kita pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Jayalah terus Banyuwangi. Lestarikan selalu budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Isun Gandrung, Gandrung Ono Isun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Festival Gandrung Sewu 2018 hari ini sudah ada di trending topic nomor 1 di Indonesia. Dan dengan demikian ini berarti selesailah sudah seluruh rangkaian acara dari Festival Gandrung Sewu 2018. Episode Layar Kumendo. Dan kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan demi suksesnya pelaksanaan acara ini. Dan kami memohon maaf apabila ada kata-kata, sikap maupun suguhan kami yang kurang berkenan di hati. Dan terima kasih tentu yang kami ucapkan kembali untuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang telah banyak mensupport penyelenggaraan event Banyuwangi Festival 2018.